Mengrebu-rebu warga Kabupaten Sumedang antusias naker aup dina program serbu vaksin nasional anu dikokolakeun ku TNI Angkatan Laut. Eta serbu vaksin nasional teh mangrupa hasil rukun gawe jeung TNI Angkatan Laut jeung Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang nu dipaju di Gor Tadi Malela Kabupaten Sumedang sawatara waktu katompernakeun. Nyakaos kitu antusiasme warga Kabupaten Sumedang nalika ngarantai ngadago prak-prakan vaksinasi anu dikokolakeun di Gor Taji Malela Kabupaten Sumedang. Eta masyarakat teh daratang timang pirang lelewek di sakuliah Kabupaten Sumedang keur nampa vaksin Sinovac anu dikokolakeun ku TNI Angkatan Laut Rukun Gawe jeung Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Dinamprona, tesakumna warga anu ngadaptar bisa divaksin. Kawas anu karandapan ku Ferdi. Dirina dipahing aup dina vaksinasi lantaran boga riwayat penyakit dalam jeung asma. Kenapa vaksinnya ditunda? Soalnya ya gitu punya penyakit riwayat asma gitu. Oh, riwayat asma. Ya. Jadi belum bisa divaksin sekarang. Belum. Ya? Itu kata barusan diperiksa apa itu? Ya harus konsul dulu Konsul dulu. Ya. Jadi setelah konsul baru bisa divaksin gitu ya. Barusan tekanan darahnya berapa tinggi? Enggak dikasih tahu. Oh, enggak kasih tahu. Oke, jadi cuman suruh konsul aja dulu. Iya, ya. Disuruh. Awalnya sih takut, cuman ya pas udah divaksinnya biasa aja. Oh, sakit kan? Enggak sakit. Ini baru pertama kali teh? Iya, baru pertama kali. Sama siapa nih kesini teh? Sama teman. Sama teman. Iya. Kalau harapannya habis divaksin gimana teh? Harapannya semoga saya sehat dan semuanya juga sehat kembali. Di Namprona, saban prak-prakan vaksinasi di Paju, tim tenaga kesehatan samemehna bakal mariksa sarta ngadiagnosa kaayaan kesehatan warga anu aup dina eta vaksinasi. Upama satu tas diperiksa, tim tenaga kesehatan nangenan eta warga kergering bakal dipahing ilu biung dina eta kagiatan vaksinasi. Diki Guntara, Bandung TV.